detik-detik jenazah tiba di rumah duka Gilang, meninggal dunia usai derita penyakit ini. Namun sebelum melanjutkan pada pembahasan videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu, agar Anda tak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Segenap tim Grid TV turut mengucapkan berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Gilang. Semoga almarhum Gilang ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran atas musibah yang terjadi. Muhammad Gilang Ramadan, usia 11 tahun, meninggal dunia, warga Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Lampung Utara, tepatnya di belakang kantor inspektorat, diindikasi terjangkit penyakit demam berdarah denji atau DBD. Diceritakan oleh paman korban, Gilang mengembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung Selasa pagi. Sebelumnya, korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Ria Cudu setelah mendapat rujukan dari puskesmas. Akan tetapi, kondisi korban makin kritis dan akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Muluk Bandar Lampung. Gilang sendiri merupakan pelajar di salah satu sekolah menengah pertama yang ada di Lampung. Ambulan tiba di rumah duka sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Terpisah Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung Edi Kusnadi menyatakan, terkait meninggalnya Gilang pihaknya akan menunggu laporan dari RS terlebih dahulu. Edi juga mengaku bahwa pihaknya sudah berkeliling ke RS yang ada di Lampura untuk mengecek jumlah pasien DBD. Dan hingga saat ini, menurutnya ada 30 pasien DBD karena setiap harinya pasien DBD itu bertambah.